Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PM Al-Barokah. Kali ini PM Al-Barokah sudah berada di area atau lokasi Jalan Raya Jembatan Berantas Gedung Pedaringan. Waduh. Hari apa lagi? Minggu tanggal 17 ya. Januari 2021. Edisi waduh pertualangan malam ini sahabat Sesirap ya. Permintaan dari rekan-rekan baik warga. Nah, di sini ada Bapak apa itu Bapak Sapam siapa itu lupa namanya itu ya. Kemudian juga permintaan dari sahabat Sob Battle atau Sub Backer atau apa itu waduh enggak paham. Pokoknya dibantu Sesirap edisi sekilas mengungkap napak tilas atau misteri atau metos yang berada di jembatan gedung Pedaringan Kepanjen. Maka kami PM Al-Barokah dan tim mohon bantuan doa, mohon bantuan subscribe dan mohon ditonton sampai selesai begitu sahabat subscribe ya. Maka acara kali ini PM Al-Barokah akan segera dimulai begitu ya. Dan mari kita bantu doa di mana itu di tempat sampan masing-masing ya. Solawat semoga ini lancar, sukses dan aman terkendali begitu sahabat-sahabat ya. Dari kami PM Al-Barokah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabat media dan sahabat subscribe. Mohon bantuannya, subscribe, like, share, and komen. Begitu sahabat subscribe. Monggo, acara kita mulai. Alhamdulillah sahabat Sesirap ya, di video sebelumnya itu episode yang pertama, kali ini episode yang kedua, edisi sekilas mengungkap misteri atau mitos di jembatan jalan raya Berantas Gedung Pedaringan Kepanjen. Hari ini Minggu tanggal 17 Januari 2021. Maka selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siapa ini? Oh Dewi. Terus Om Edi ini sampean? Sing sebelah ini? Oh orang sing di Lorembong iku. Oh iya. Kok koyok cek gawane rambuté? Ancane dianu, di mari di riponding apa ya apa iku. Mbak Kunti iki anu ya, jenis apa? Arwah jin setan PKI lho kok PKI. Apa arwah iku, Arwah. Oh arwah. Arwah apa ndisik sampean? Kayak tumbal apa kecelakaan? Oh tumbal. Oh asli ini jendih omae. Dek Panjen apa dek Talangagung apa di? Bitar. Oh Talangagung. Terus Mbak Kunti dek ini wesuwe. Apa bener jari ini rencang-rencang sampean sering nampak? Oh lek nampak ayu enggak sampean? Wis duwe bojo apa ora sampean? Oh, gurung duwe. Tahu rabi apa ora sampean? Gurung. Oh, kak kepingin rabi? Iya, kak kepingin rabi? Enggak. Lho, opo? Lek gelem kok tak rabi aku? Yo.
Apa bener sampean biasanya sing mencelakai orang atau orang itu sendiri sing kecelakaan atau sampean ganggu ngono? Oh, sing pikirane kosong. Oh. Terus dek kene bolone sampean akeh? Ah, berwujud apa ae seliane liane sampean? Oh, gendruwo. Gendruwo sing gedhe ireng biasa meneng dik pring iku ya. Oh. Terus lek boyo putih iku apane sampean? Oh, rancang, oh. Lah iku jenise arwah apa kudu? Oh, siluman iku ya. Apa bener kekuasaane boyo putih iki sampean sing ngeru tutuk nang Nyai Roro Kidul kuno? Oh, Karangkates, ora nang Kediri. Mulai teko kene boyo putih iku kekuasaane ngalore tutuk endi? Odam, Odam anu, Blobo. Oh, lek ngitule Karangkates to. Apa bener dek kene ake lele sing kanok dagingnya? Ah, terus welut. Oh, sampean dek kene dhewean to. Oh, ake yo. Sing biasa mbantu sampean sapa? Oh, gendruwo iku yo. Nah, iku lek ngewangi apa? Ngewangi sampean la opo iku? Apa uang-uang sing kecelakaan dek kene arwane iku ditampung apa gak iso mule apa anjene gak anu ditahan? Oh, dikai budak. Oh. Ngono iku Nyai Ratu Kidul apa yo tau rene? Oh, tau. Apa sih ono hubungan ambek Nyai Roro Kidul? Oh, gak ono. Lah terus rene lah apa? Oh, mek sambang. Iya, heeh. Nah, ayo sing takok, kate takok liane apa? Heeh. Taun kapan iku? Ono wong sampalan sak trek iku. Dalaran teko dhewe apa teko sampean pisan sing dalaran. Apa supire teledor apa ya apa? Pikirane kosong. Oh, supire. Lah ngono iku arwahe ono sing mule apa ora ngono iku? Oh, sebagian ya. Nah, lek liane sing gak iso mule iku apa wis suratan takdir apa ada perjanjian atau gimana? Oh, ana perjanjian ya. Dikai tumbal pesugihan apa ya apa iku? Ah, apa bener nek kene ancene sering digawe pesugihan? Wong teko ndi ae biasa sing rene? Apa ya sampai saiki ya sik ana wong ngono iku? Oh, sik ana sing wong seraka ya. Sing terlahir sing sampean eling wong teko ndi gak usah disebut no jeneng. Wong kondang legi. Ah, iku pengen apa? Kepengin sugih apa ya apa? Oh, kepengin sugih. Lah dik kene pesugihane iku berupa apa? Seperti tuyul atau uang balen atau apa? Oh, uang balen. Oh, kudu tuyul ngono ya. Oh, kudu. Lah ngono iku biasae tumbale njaluk apa? Oh, sesajen. Kudu njaluk anake apa kuline apa dulure apa ya apa ngono. Oh, anake ya. Oh. Liyane dikai golek pesugihan dek kene apa bener jarene wong-wong sering njaluk nomer ini. Nah, ngono iku tempate lek njaluk ndek ndi? Ah, syaratte opo ae biasae? Oh. Heeh. Terus kerupuk kelopo. 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 Kelapa. Ah, berarti sampean yo sering ngekei nomor. Oh, kudu sampean sapa? Oh, gendruwo iku. Iku di jenenge sapa gendruwo iku? Jenise wujud apa? Jenise dari bangsa apa? Oh, setan belek iku ya. Oh. Iya, heeh. Nah, sampean gak kepengin mule?
Oh, wis kerasan. Tapi sampean sakjane sing duwe keluarga. Ya ndek talang aku kono. Ya ayo monggo sing kate tak kok. Terus kira-kira iki minta pesen ya, minta pesen kanggo ya aku ya sak timku iki terus warga dan juga masyarakat luas begitu ya. Nah, kira-kira untuk mengurangi kecelakaan di sini apa ada syarat atau mungkin ada semacam kode apa seperti saya misalnya mengendarai mobil, motor dan lain sebagainya itu agar sampean iku ro ya apa? Apa kudu ngebel? Ngono. Oh, gak usah. Lah terus intine wong-wong dek kene iki sing biasa kecelakaan iku karena sampean apa suratan takdir apa ana keteledoran teko sing pengendara iku dhewe apa yo ancene ana gangguan teko sampean ambek gendruwo iku? Hah? Oh, pikirane kosong terus di jungkrono ambek sampean. Ruwet sekali sampean iku, kasihan. Ah, yo wis matur suwun Mbak Kuntilanak iku mang sapa sampean jenenge? Oh Dewi, aku njaluk kelambine oleh apa enggak? Ambek gendruwe iku utawa ambek kelambine sampean? Rambute wis titik ae. Aku kepengin belajar ngerampok utawa nyolong ngono. Gak oleh ya. Wis tak tuku wis. Utawa tak ijol ambek oma. Gak oleh ya. Waduh pelit sekali. Ya rambut ae wis titik. Ambek sing wapi iku. Apa bener wong biasa sing liwat dik kene mbek sampean kadang embong iki ditutupi. Ditutupi mbek apa? Mbek rambute sampean. Lah iya cek dawane rambut iku sampean ketok kek ono aku nek separune lak penak. Yo wis kuntilana aku matur suwun kesempatane matur suwun waktune matur suwun informasine muga-muga lantaran apa ya pendapat atau saranane sampean bisa diambil pelajarannya dan bisa bermanfaat bagi saya dan tim dan juga warga ataupun masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Matur suwun Mbak Kuntilana ono sing kate dipeseno nang aku nang tim utawa nang warga. Oh nang aku ae yo ya wis aku matur suwun njaluk sepuro nedhi cukup lan terima kasih sebanyak-banyaknya saya atas nama dan tim. Terus sampean kate mule dhewe apa tak terno? Loh, cek ngalem mbek sampean kok. Wis mule dhewe ngono lho, mule mbek Mas Rizki ya. Mule mbek Mas Rizki apa mbek PM Al Barokah? Oh, mbek PM Al Barokah. Ya wis, ayo bismillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat sastra liputan demi liputan acara demi acara yang dapat PM Al Barokah persembahkan untuk para sahabat subscribe dan media. Semoga menjadi pelajaran, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kami PM Al Barokah. Sebelum pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan. Maka untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami PM Al Barokah Global Channel, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Kami PM Al Barokah dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji jalanan bersama Ikatan Keluarga Besar Jamaah Rutinan Istiqosah Bahtarung Iqomi Al Barokah Ganjaran Kondang Legi Salawasih.